Di desa itu, Syahrini benar-benar merasakan atmosfer Bali yang berbeda. Mantan rekan duet Arang Hermansyah itu tampak menikmati menyusuri desa dan melihat langsung rumah-rumah adat dan pura yang masih asri. Menyaksikan kehidupan warga desa itu, sungguh kontras dengan gaya hidup Syahrini yang terbiasa bergelimang kemewahan. Sungguh pengalaman baru yang menorehkan kesan mendalam di hati Syahrini. Tadi ada nenek-nenek meluk, senang. Terus joget-joget Bali, nari Bali. Utara sangat desa kan sekali, dan mereka tidak memahami modernisasi hedonisme itu seperti apa, dan dunia luar buat mereka adalah sepintas saja untuk hiburan semata, tetapi aslinya mereka tuh orang desa yang betul-betul taat ya. Lihat rumah kayak gitu ya, rumah adat, terus lihat pura, lucu. Jadi semuanya banyak ini memberikan refresh sama aku di sela-sela kesibukan.